Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara merubah HP Infinix menjadi iPhone Full. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara merubah HP Infinix menjadi iPhone Full. Baik sahabat, untuk cara merubah HP Infinix menjadi iPhone Full, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk terlebih dahulu ke Play Store ya sahabat ya. Baik, jika sudah masuk ke Play Store, kemudian kita ketikkan di penelusuran aplikasi dan game ya guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan iPhone 13. Kemudian jika sudah diketik, kita langsung cari saja ya guys ya. Nah sahabat, di sini ada iPhone 13 Launcher OS 15. Ini adalah untuk mengubah HP Infinix menjadi iPhone ya guys ya. Kita install terlebih dahulu guys, atau kita download terlebih dahulu untuk memasangkan di HP Infinix-nya ya guys ya. Nah sahabat, sambil kita menunggu paket penginstalannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, untuk aplikasinya sudah kita download dan sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya kita buka aplikasi iPhone 13 launchernya ya guys ya. Kita tunggu loadingnya ya guys ya. Kita tunggu loadingnya sebentar guys. Ini sedang memasang paketnya ya guys ya. Nah sahabat, jika sudah terbuka launchernya, kemudian di sini kamu tinggal memilih wallpapernya ya guys ya. Kita pilih, kemudian kita klik Get Started. Kemudian di sini izinkan iPhone Launcher mengambil gambar dan merekam video. Izinkan. Izinkan launcher mengakses foto, media, dan file di perangkat. Izinkan ya guys ya. Nah kita izinkan semua. Kemudian di sini kita klik OK, Enable Now. Kemudian di sini kita izinkan tampilan di aplikasi lain. Kita izinkan ya guys ya. Nah sahabat, di sini notification access ya guys ya. Kita klik skip aja ya guys ya. Kemudian di sini ada style iOS-nya ya guys ya. iOS-nya di sini ada style-nya. Kamu tinggal pilih mau style yang mana ya guys ya. Kalau aneh mau pilih yang ini aja deh. Kemudian kita klik Get Started ya guys ya. Dan phone launcher sedang dipasang. Baik teman-teman, di sini ada buat widget dan izinkan akses. Ini terserah kamu ya mau mengizinkan akses atau tidak. Kalau saya tidak aja ya guys ya, karena akan membebani ponsel biasanya begitu guys. Kita klik batal. Kemudian di sini kita klik Set as Default Launcher guys. Kemudian di sini kita klik iPhone 13-nya. Kemudian kita klik lagi, kita klik lagi, kemudian kita klik lagi, kemudian kita klik lagi, dan tara. Nah sahabat, ini dia untuk tampilan iPhone-nya ya guys ya. Kita coba lihat status bar-nya. Wah keren sekali guys, sudah kayak iPhone asli ya guys ya. Nah bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk cara menginstal iPhone ini di HP Infinix, kamu bisa bertanya atau kamu bisa berkomentar di video ini, nanti insya Allah Ane akan menjawabnya guys ya. Nah sahabat, itu dia cara berubah HP Infinix menjadi iPhone Full guys. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.